Well, hello guys, balik lagi channel Theo. Kali ini gue bakal main game RPG ya. Nah, ini tuh JRPG gitu, Japan RPG, role playing game. Lumayan lah, gue ngeliat ininya, si video trailernya gitu lah. Nah, ini di awal kita diminta mau grafis settingnya tuh mau tingkatnya apa gitu. Ini medium katanya recommendednya sih. Tapi kita coba high ya. Ngangkat nggak di Redmi 4X ini settingan high. Oke, confirm aja. Oke, kita tap to start. Kini ada di, ini ya apa? Di tampilan pemilihan karakter. Ini gimana? Oh ya, tinggal di tap aja. Nggak ada pengisi suaranya itu. Kita coba dari atas ya. Ini warrior with a strong will, stronger was sword hand. Jadi ini tipenya tipe tank ya, jarak dekat juga. Terus dia itu bisa ya jarak dekat ngetahuin tank itulah. Terus ini archer, dia tipe rank physical. Terus future-nya rank single target, dia physical. Oke. Ini rank kok beda ya, type dia rank magic, fiturnya melee AOE elemen mage ya biasa. Nah, ini ada, gue ngeliat juga di ininya ada 4 karakter gitu, salah satunya kayak cleric gitu, soalnya kayak botong cut healer gitu. Biasanya di game-game RPG jarang, game RPG Android gitu jarang ada yang kelasnya kelas cleric gitu. Dan ini tipe support gitu, dia healer juga, holy light. Oke, oh iya, ini juga gender lock ya, jadi ya apapun yang kalian pilih ininya karakternya, ya itu cuma cewek atau cowok itu doang gitu. Misalnya kayak warrior cuma cowok, archer sama mage cewek, cleric cowok gitu. Gender lock pokoknya, nggak bisa diganti-ganti. Oke, gue kayaknya gue pengen mage, tapi pengennya cowok sih. Tapi nggak apa lah ya, kita kasih nama dulu aja. Oke, ini kasih nama ya, kita start aja. Oke, ini udah, ini ya, udah masuk di tutorial biasalah. Game RPG kayak gini tutorial awalnya itu lumayan lama. Oke, kita, oh ini ngetap ya, biasanya pakai analog gitu. Ini gue pengisi suaranya masih bahasa Jepang gitu. Press and hold your finger on the screen. Nah, ini si questnya gitu ya, task panel. Oh bisa ini ya, auto questing gitu. Grandpa Will, Cube, where are you again? Today. Dia katanya mau pergi ya. Position of play away, flown by. Oke, tiba-tiba, ini Korea sih ya. Oke, kita auto questing aja. Aina Pastor. Oke, next level ini dapat. Oh, ada fitur baru ini, ada ini avatar ya. Oke. Equip. Oh, ini berubah ya. Nah, ini nih
kesukaan banget nih. Game-game RPG kayak gini yang bisa ngerubah si ininya, si penampilannya. Jadi kayak yang gimana ya, kalau dari gue sendiri jadi nggak bosan lah gitu. Jadi pengen nyari equipment-equipment yang lain gitu. Biar bisa selain penampilan yang bagus, juga si ini apa namanya? Efek-efeknya jadi lebih ini. Gila ini. Grafiknya asli sih bagus ini. Udah gimana ya, jarang lah gitu game open world kayak gini. Biasanya kan game-game RPG tuh dungeon based gitu. Ini open world dan si lingkungannya juga ini mendukung gitu. Kayak apa ya, kayak game PC tuh yang terkenal lah, kayak Dragon Age kayak gitu. Nah ini bisa dilihat nih. Gila. Ya walaupun kartun gitu kan, tapi nyaman gitu dilihat di mata gitu. Oke. Ini fitur skill ya. Nah ini kayaknya ngatur-ngatur skillnya aja nih. Ini suruh upgrade kayaknya. Active skill freeze. Ini ngebukuin ya, stun gitu. Dealing damage ini freeze enemies for 3,3 second. Lumayan lama tuh. Oke, kita ke Grandpa Will lagi. Tapi ya ini sih ya, kalau misalnya game JRPG ini, Japan Role Playing Game, lebih ditekankan ke ceritanya gitu. Clothing material, kita skip-skip aja gak apa-apa kali ya, ini ceritanya. Pendet gameplaynya juga sih, pas lagi ini ya, battle-nya gimana. Gain reward, ini apa nih, bisa dilihat gak? Tapi kayak bulu domba gitu ya. Clothing material. Oh, mau bikin baju gitu ini. Oke, harus custom. Gila, cepet banget nih levelnya. Cuma kayak cuma nyelesain sekilas doang misinya gitu. Ah, ini udah di ininya ya. Istilahnya di field dungeonnya ya, kayaknya. Gila. Itu babi hutan itu. Uncle Hans. Uncle Hans has found a proper hunting equipment. Let's begin hunting. Okay. This is for Oke, ini status kitanya. Ini status musuhnya. Oke, ini si skillnya. Jadi ini bisa diinin ya, diarahin gitu. Ini untuk milih mau yang mana, yang mau di skill gitu, keluarin skillnya. Kalau ini ice shield buat defense ya. Ini 100% damage, berarti magic attack ya. Ini magic attack juga. Ini magic attack curse and endurance critical. Oke, kita pakai yang dulu ya. Oh, maju gak tuh? Oh iya, ini tuh gimana ya, bisa dibilang langsung ya si ininya. Ini nambah defense dulu. Nice. Jadi kalau misalnya diserang kebal lah gitu ya, kalau tadi pakai skill yang tadi. Nah itu kelihatannya kayak turn based gitu ya. Jadi giliran gitu. Tapi ternyata enggak. Ini tuh kayak, kalau istilahnya kayak bertarung beneran lah gitu.
kayak RTS ya itu. Real time strategi gitu. Jadi apa yang kita ini apa? Langsung gitu, langsung istilahnya gimana ya? Langsung di saat itu juga kita nentuin strateginya apa gitu. Kalau misalnya turn based kan kita masih ini masih kalau misalnya nunggu giliran kita masih bisa mikir dulu. Kalau yang tadi langsung gimana ya? Pokoknya langsung lah pas kita lagi battle tanpa pikir panjang gitu. Dan itu harus di ini biasanya sih diaturnya sebelum ini sebelum battle. Kayak si skill-skillnya di sini ada kayak ada gue kerasin badan dulu ada 9 ini ya 9 eh 10 oke gue ke sebelahnya lebih baik gue ini dulu ya bung dulu yang satu di sini. Nice. Nah itu gue maksud gue jadi nggak ada waktu untuk mikir gitu jadi harus benar-benar disiapin sebelum battle combo apa yang bagus gitu dan itu disiapin ada 10 slot gitu soalnya setiap skill ada ininya sendiri-sendiri kayak ini nih ini 3 si ininya apa istilahnya ya kalau di sini ya itulah pokoknya tapi batasnya ada 10 misalnya kalau ngeluarin 3 3 2 2 itu kan totalnya 10 tuh jadi bisa 4-4nya bisa langsung keluar gitu oke kita naikin dulu ya ini. Oke cuma bisa sekali lagi yang mana ya ini aja deh. Again. Oke kita back. Ini oh ini orang Rusia nih. Nah, ini bisa digerakin gini ya. Gak cuma di tap doang ini. Oops. Bisa diambil nih. Collect. Confirm. Ini fitur mail. Kayak ada Dropbox gitu ya. Ini. Dangerous monster is nerby. Ada ini. Apa ya istilahnya? Apa namanya itu? Yang harimau elang itu, yang gabungan harimau elang. Oke. Balik lagi ke village ini ya. Gini di village. Cook. Kester. The Chancellor. Chancellor. Itu apa ya? No longer delay. Oke. Okay. Ceritanya sih ini mau bikin ini. Katanya mau bikin baju. Buat si karakter guanya. Child, the clothes is already. Go ahead and try it. This time we will. Okay. Bajunya diterima. The Safe Adventure Rope 1. Kita ke avatar. Nah ini si bajunya udah dibikin. Ini lumayan sih. Tapi tetap masih pakai celana pendek. Other. Nah, ini dapat item-itemnya. Walnut stuff sama minor magic lamp. Oke, gue naik level tadi. Sekali naik level dapat 10 enggak tuh? Eh, ini bisa di ini nih. Ada skill baru. Ini skill pasif ya. Ini pasif juga nih. Ini kayaknya ultimate deh.
Oke, lumayan banyak sih skillnya. Rune configuration. Cancel. Takutnya ada ini yang udah kita iniin apa? Nanti jadi balik lagi ke nol gitu. Oke, kita ke ini aja, ke ini lagi ya, field dungeonnya. Keluar lagi. The Snow Rabbits. Oke, kita ke lawan Snow Rabbits kayaknya. Kelinci salju. Autopilot. Itu sih. Oke, kita nge-challenge. Ini hadiahnya yang bisa dapetin. Ini apa nih? Celana dalam. Sword pants. Celana dalam. Oke, kita challenge aja ya. Wow. Big man. Oke. Keluarin semua skillnya, keluarin. Keluarin. Oh ternyata. Oh jadi guys, itu tuh random sih skillnya itu. Gue kira sebelum ini, sebelum apa namanya, bisa diatur dulu gitu ya si ininya. Ini ada ininya, live apanya ya, kalau party live chatnya gitu. Victory. Oke. Gue dapet pansu baru nih. Equip. Oke, dapet gloves. Astaga. Kayaknya mending yang tadi deh. Oh ini ya. Harus dirimu. Kalau dirimu aneh banget. Tapi ini nambah HP-nya 75, physical defense-nya 15. Ya, lumayan lah. Aneh ya, bro, Link-nya pakai celana pendek, begitu pakai equipment malah jadi pakai ini. Pansu. Oke, gue naikin yang mana ya? Ini freeze enemy. Lumayan ini. Oke, ini ke, oh ini Swordman Isamu Shino. Oke, tab the avatar page. Oh, dikasih ini nih, dikasih weapon. Oh, ini untuk enhance equip. Nah, berubah ya ininya. Oke, kita ngobrol lagi. Thank you, arigato. Asli sih ini. Keren sih. Ini dapet ini nih, lumayan. Gue challenge aja. Coba challenge. Kita lawan. Oke, kita stun ini. Stun. Nice. Jadi kayaknya buat si gameplaynya biar lebih bagus, kayaknya ini deh ya, si FPS-nya biar lebih baik gitu. Di kualitas medium kayaknya ya. Soalnya ini kuat ngangkat sih, tapi kurang ini ya, kurang smooth gitu. Mana ya pengaturannya? Setting. Nah, ini kita ke, oke gue udah masuk lagi ya.
Ternyata kalau ganti settingan jadi ini apa namanya? Ngerestart ininya dari awal. Lumayan tadi nungguinnya. Oke. Ini ya, lebih smooth gitu bisa dibilang. Nah, ini gue harus ke, gue kan tadi udah ngelawan si serigala itu. Ini dapet uangnya banyak-banyak banget. Oke. Gue sebenernya pengen sih iniin ceritanya, jadi tahu gitu ya kayak gimana ceritanya, arahnya. Jadi gak asal main doang, tapi kayaknya gue ini dulu deh, nunjukin gameplaynya dulu kayak gimana yang penting. Oke. Defend yourself by charging beast. Ini. Oh. Oke. Gue yang mulai duluan ya. Enggak deh. Sakit banget. Oke, gue defense dulu. Buku kau. Kasih. Belum mati. Mati nih. Jadi yang paling sakit itu di skillnya. Oke, win. Tap outside to close. Kayaknya beres ya. Your material skill one follow zeal. Hunter set up. Oke, gue ini kayaknya balik lagi nih ke villager. Lumayan sih udah banyak yang, oh, Uncle Hans. Tapi tadi katanya Grandpa Will. Iya kan bener. Oke, ini hunter set up. Kira-kira apa yang dapat ya? Hey, can I remember a thing? Fugi impression. Gue ke siapa nih? Oh, suruh ngumpulin item ya. Oke, balikin ke ininya si Eoni. Eh, bukan, kasih ke Grandma Elma, ke Granny Emma, Emma Watson. Dan come back early. Bye bye. Sekarang kita ke Grandpa Will. Oke, kayaknya paling segitu dulu aja ya gameplaynya. Sejauh ini sih yang gue rasain lumayan sih ya, berasa gitu. Sebenarnya ceritanya dapet sih awal-awal gue baca ceritanya, apa, ngikutin ininya. Tapi makin sini banyak gitu si percakapannya, ya biasalah JRPG gitu ya. Lebih kental ke ceritanya gitu. Tapi ini si gameplaynya bertarung battle-nya juga nggak kalah menarik sih sebenarnya. Soalnya RTS gitu, benar-benar real time strategi gitu. Beda yang kayak biasa, kan ada RPG hack and slash, RPG yang turn based, ya gitu-gitulah pokoknya. Ini RTS ya, lumayan lah gitu, lumayan menarik. Oke, paling segitu aja dulu untuk video game ini. Like kalau suka, kalau dislike kalau nggak suka, jangan lupa di share ke teman-temannya, di subscribe juga biar tahu ada video game baru yang bakal ada di channel ini. Oke, see you next video guys, thank you.